A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jualan batik di kota Jakarta, jualan arang di kota Malaka. Sebaik apapun kita, akan ada orang yang tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang pasti pengen menjadi orang-orang baik. Dan kita pasti memahami bahwa setiap orang pasti menyukai orang-orang baik. Kenapa? Karena itu tabiat. Tapi tidak dipungkiri bahwa orang baik pasti juga ada orang yang tidak suka. Sebaik apapun ia orangnya. Kita misalkan kita sudah berbuat sebaik mungkin untuk menjadi orang yang disukai banyak orang, tapi ada saja orang yang tidak suka. Kita bisa lihat pelajaran dari kisah Nabiullah Muhammad SAW. Beliau kurang apa? Dari muda disebut Al-Amin, orang yang dipercaya. Tidak ada orang yang meragukan label beliau sebagai orang yang terpercaya. Tidak ada. Tapi ketika beliau menjadi pendakwah, Allah utus beliau menjadi seorang rasul, menyampaikan kebenaran, baru muncullah orang yang tadinya begitu percaya kepada beliau, ada yang namanya pemberontakan. Bahkan membenci, mencaci, memaki, sampai hendak membunuh. Sebaik apapun kita, belajar dari kisah Nabiullah Muhammad, pasti ada orang yang benci. Kalau dia gak setuju, dia mungkin iri. Kalau gak itu, dia pengen menghabisi kita. Sehingga tidak ada yang namanya saingan dari keberadaannya. Dan itu wajar, teman-teman. Sangat wajar. Karena hidup ini memang begitu. Dunia ini cuma sebentar. Tapi di sini akan menentukan di mana kita akan berada kelak, apakah di surga atau di neraka. Nah, oleh karenanya teman-teman, yuk tetap melakukan kebaikan sekecil apapun. Orang lain suka atau tidak itu urusannya, bukan urusan kita. Urusan kita adalah dengan Allah Azza wa Jalla sambil memaksimalkan apa yang Allah titipkan kepada kita. Sholat kita perbaiki, ibadah kita perbaiki, bermuamalah kita dengan orang lain perbaiki. Adab selalu dijaga. Itulah kenapa kita harus senantiasa mengupgrade diri, belajar. Belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan syariat ini. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Bukan hanya mengangkat, tapi justru ilmu ini akan bisa menjadi penerang jalan ke depan. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melangkah, itu akan menjadi senter kehidupan. Hanya orang-orang yang berilmu yang mampu menatap masa depan, menjalani semua rintangan dengan penuh ketenangan. Karena ada orang yang diuji, gak tenang. Ujung-ujungnya apa? Ah, capek hidup ini, bunuh diri. Kenapa? Gak ide ilmunya. Gara-gara hutang, gak bisa dibayar, bunuh diri. Kenapa? Gak ada ilmunya. Tapi bagi orang-orang yang Allah kandungkan ilmu, dia akan santai, dia akan tenang. Apalagi Allah berikan iman dalam dirinya. Sebagaimana Allah berfirman, Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Maka mudah-mudahan kita, Allah karuniakan hati yang senantiasa lapang, tenang, dan bisa mengamalkan apa yang Allah titipkan dalam hidup ini. Dan kita senantiasa Allah berikan ketenangan dalam menikmati episode-episode ujian apapun, kesenangan, kemiskinan, dan ketidaksukaan, dan sebagainya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah ketika di akhir, menjalani hidup ini dengan penuh kenikmatan,
tanpa memikirkan hal-hal yang tidak berguna untuk hidup kita, kecuali kita senantiasa mengupgrade diri kita dengan belajar, dengan membaca, dengan menambah ilmu, dengan senantiasa terus membaca Al-Quran, berzikir, dan beramal untuk Allah semata. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.